Halo semuanya, teman-teman online. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, si Gembul, si Gemoy, Hemi. Lah, teman-teman, saya itu hari ini kan mumpung nggak lagi sibuk. Maksud saya itu kerjaan saya agak nggak begitu banyak kan. Jadi aku ada waktu gitulah intinya. Nah, rencananya saya itu mau pergi menjual kardus, teman-teman. Ya, karena majikanku itu seneng banget dia kalau beli-beli barang gitu. Nah, kardusnya kan banyak, ada yang gede, ada yang kecil gitu, teman-teman. Kalau dibuangin terus kan sayang. Mau dijual kan ya jadi uang, ya kan? Biasa, saya kan gila uang. Lah, yuk. Saya itu ceritanya kalau nggak males ini, saya itu mau pergi jalan kaki gitu. Ya, siapa tahu bisa mengurangi beban saya. Turun-turun setengah on kan ya lumayan kan teman-teman. Ya, yuk ikutin saya. Temenin saya jalan kaki ngejual rongsok. Nah, ini dia teman-teman kardus saya. Moro-moro udah banyak aja tuh. Terus ada botol-botolnya tuh. Ya udah, mau tak iketin dulu biar saya gampang bawanya ya. Ya udah guys, ini saya mau jalan ya. Ini saya jalan kaki. Terus ini belum nggak tahu mau bagaimana. Ono botol-botol juga. Terus ini yang di motor buat nanti aja lah. Saya mau jalan kaki aja dulu. Liatin di luar panas sekali. Ya udah. Sambil ya demi ngevlog. Nah, ini saya jalan kaki, teman-teman. Tuh, bawain rongsok. Malu enggak? Enggak lah, ngapain malu? Wong saya yang enggak nyuri. Ya enggak. Terus, cuacanya pas lagi panas banget lagi, teman-teman. Cuacanya pas lagi panas banget. Terus saya sampai pakai sarung tangan tuh, bok hitam. Aduh, malah. Tokonya tutup, teman-teman. Terus bagaimana ceritanya? Harus ke sana dong saya. Waduh. Perasaan tadi pagi saya beli sayuran buka deh. Harus ke sebelah sana. Tahu tutup masa tadi saya jalannya lewat sana aja. Lebih dekat. Akhirnya saya jual di sini deh. Mesin. Udah, jalan pulangnya lewat sana aja lebih deket. Kalau yang ini tuh lebih deket dari tempat saya, cuman harganya agak beda gitu. Kalau yang di tempat biasanya saya itu agak jauhan. Agak jauhan kan. Tapi agak mahal. Itu pas nyampe sana malah tokonya tutup, teman-teman. Ah, menyedihkan sekali. Nah, terus ini nanti saya lewat
lewat jalan pintas ya. Tempatnya agak sejuk gitu. Jangan dimatiin lah temen saya, soalnya di sini itu kayak tempat-tempatnya orang meninggal gitu. Kan saya takut. Banyak mobil, tapi nggak ada orang. Nah, danau. Lewat tempatnya orang mancing-mancing gitu, guys. Ngageti saya. Asam. Di sini sejuk banget deh. Tapi bau-bau melati gitu. Pokoknya saya takut. Tempat kediaman saya di sana, nah. Saya harus lari nih. Nah, kalau udah nyampe sini agak mendingan, agak padang-padang gitu. Tadi di situ gelap. Lewat sini lah. Harus lari saya. Ayo. Oh, panas. Masih banyak pula di rumah. Capek deh. Saya harus ke sana, nah guys. Ini nih perjuangan saya. Ini ceritanya anu geretan apa itu? Kalau kalau saya beli sayuran gitu. Ini keranjangnya. Dulu kan saya jalan kaki. Sekarang kan nggak butuh lagi keranjang-keranjang. Nah, harus ke sana, nah. Iya. Olahraga. Sekali olahraga mantap. Turun ini nanti bebek saya. Wah. Lari ah. Panas. Abi. Panas. Sopo. Sini. Ayo. Buka pintu itu. Ini tadi bukain satpam. Alhamdulillah udah masuk komplek. Ini satpam satu ya. Terus satpam depan ke rumah majikan saya. Ayuh, panas.
Lah, teman-teman nyampe rumah deh. Panas. Oh, ya. Alhamdulillah, sampai dengan selamat. Ah, sumpuk rasanya harus nyalakan AC ini. Terus nanti itu masih ada sisanya. Besok sajalah. Tapi saya nggak pernah jalan jauh. Ah. Ya, nih sampai kayak orang gila. Yo, liatin. Baru kena panas saja udah langsung kembali ke asal. Capek deh. Ya udah teman-teman. Terima kasih sudah ngikutin vlog saya. Sudah nemenin saya jual kardus. Ah, itu sisanya besok lagi aja lah ya. Ya udah, bye-bye.